8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling Atlantis. Atlantis on its way, all three engines now throttling down as the area begins, as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. 1. Rusia, Mesjid Biru Soekarno di St. Petersburg. Di negeri komunis Uni Soviet, nama Soekarno sangat dikenal. Bukan hanya dianggap sebagai teman dalam Perang Dingin melawan poros Barat, namun juga sebagai presiden Muslim yang memberikan berkah sebagian Muslim di negeri Palu Arit. Semua berawal ketika sang presiden pada tahun 1955 silam, berkunjung ke kota terbesar kedua di Rusia ini. Kala itu, Soekarno sedang menikmati indahnya kota St. Petersburg yang didirikan oleh Peter the Great pada abad 17. Dari dalam mobil itu, Soekarno sekelebatan melihat sebuah bangunan yang unik dan tidak ada duanya, yang kelak diketahuinya sebagai masjid yang telah dijadikan sebuah gudang senjata. Setelah 2 hari menikmati keindahan kota St. Petersburg yang saat itu masih bernama Leningrad, Soekarno terbang ke Moskow untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi guna membahas masa depan kerjasama bilateral dan berbagai posisi kunci dalam Perang Dingin yang terus memuncak. Dalam pertemuan itulah Soekarno melontarkan kekecewaannya pada penguasa tirai besi Soviet Nikita Khrushchev perihal masjid indah yang dilihatnya. Seminggu setelah kunjungan usai, sebuah kabar gembira datang dari pusat kekuasaan, Kremlin di Moskow. Seorang petinggi pemerintah setempat mengabarkan bahwa satu-satunya masjid di Leningrad yang telah menjadi gudang pasca revolusi Bolshevik tersebut bisa dibuka lagi untuk beribadah umat Islam, tanpa persyaratan apapun. Sang penyampai pesan juga tidak memberikan alasan secuil pun mengapa. Indonesia dan Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Untuk diketahui, Presiden Indonesia pertama dikenal di Mesir dengan nama Ahmad Soekarno. Penambahan nama Ahmad dilakukan oleh para mahasiswa Indonesia di Mesir untuk memperkuat nuansa keislaman sehingga menarik perhatian masyarakat Mesir bahwa Presiden Indonesia beragama Islam, seragam dengan nama wakil presiden yang diawali nama Muhammad, lengkapnya Muhammad Hatta. Keduanya, Ahmad dan Muhammad, merupakan nama-nama Islami. Itu semua bisa terjadi. Tetapi, umat Muslim hingga saat ini sangat berterima kasih dan meyakini bahwa Soekarno orang di balik semua ini. Maka tak heran jika Muslim di St. Petersburg menjuluki masjid ini dengan Mesjid Biru Soekarno. 2. Mesir, Jalan Ahmad Soekarno. Puncak harmonisnya hubungan RI Mesir terjadi ketika kedua negara ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno Dari. Tercatat, 6 kali Soekarno mengunjungi negeri Firaun ini. Selain itu, persahabatannya dengan Nasser dan aktivitas keduanya sebagai pemrakarsa di Konferensi Asia-Afrika, membuat nama Presiden Soekarno begitu harum di mata pemerintah dan rakyat Mesir, sehingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di Mesir. Letaknya bersebelahan dengan Jalan Sudan, daerah Kitkat Agouza Geiza. Jalan ini bisa dicapai dari kawasan mahasiswa di Al-Hay Al-Ashir, Sektor 10, Madinat Al-Nashr, Nasr City, dengan menaiki bus hijau nomor 109 dan 167. Soekarno tetap eksis di hati rakyat Mesir. Kabar Indonesia, siapa yang tidak mengenal sosok Soekarno? Beliau adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Secara lantang dan berani, 66 tahun yang lalu bersama Muhammad Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang secara de facto dan de jure mengakhiri penjajahan Belanda atas bumi Nusantara, yang telah berlangsung selama 350 tahun. Sebagai Bapak Proklamator Bangsa, nama Soekarno sudah sangat membumi di Nusantara ini. Segenap anak bangsa selalu mengidolakan sosok beliau, yang terkenal lantang, tegas dan berani. Sehingga nama besar Indonesia pun di era beliau menjadi buah bibir dunia, dan sangat diperhitungkan eksistensinya dalam percaturan politik internasional. Keluasan Soekarno dalam bergaul dengan berbagai pemimpin negara asing lainnya, kerap menuai decak kagum. Bahkan, kehadiran Soekarno di negara asing lainnya, selalu mendapat respon positif dari rakyat di negara yang bersangkutan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh semangat persatuan, dan kesatuan yang selalu diusung menjadi misi utama pada setiap kunjungannya ke negara asing. Piramida tersebut, sebanyak 6 kali. Dengan membawa misi persatuan dan kerjasama antar bangsa. Tentu saja, secara tidak langsung peristiwa tersebut meninggalkan kesan dan pengaruh kepada rakyat Mesir, yang saat itu sangat menghormati dan mencintai presidennya Gamal Abdul Nasser. Sehingga secara otomatis, juga akan menghormati Soekarno sebagai sahabat karib Abdel Nasser. Kesan positif di negara Mesir sendiri, nama Soekarno sangat dikenal oleh rakyat negara tersebut. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari eratnya hubungan Soekarno dengan Presiden Republik Arab Mesir Gamal Abdel Nasser pada waktu itu, yang sama-sama menjadi tokoh lahirnya Konferensi Asia-Afrika. Keeratan hubungan mereka juga ditandai dengan banyaknya intensitas kunjungan Soekarno ke negara Seribu Menara itu. Dalam catatan sejarah, Soekarno telah melakukan kunjungan kenegaraan ke negara rakyat Mesir terhadap Bapak Proklamator itu, terlihat sampai sekarang. Banyak rakyat Mesir memberi nama anak mereka dengan Ahmed Soekarno. Itu juga, ada beberapa jalan di negara Mesir yang mengabadikan nama Soekarno. Yang salah satunya termasuk Jalan Protokol yang berada di daerah Kitkat Agouza, bersebelahan dengan Jalan Sudan. Di samping itu, juga terdapat beberapa pejabat negara Sungai Nil bernama Ahmed Soekarno. Di antaranya adalah seorang dekan Fakultas Sastra Universitas Aswan bernama Profesor Dr. Ahmad Soekarno Abdel Hafiz, yang saat itu kami jumpai tanpa sengaja ketika berlibur ke Provinsi Aswan. Ia merasa sangat bangga memiliki kesamaan nama dengan tokoh proklamator bangsa Indonesia itu, dan mengharapkan berkah Soekarno pun akan menghinggapi dirinya, ucapnya dengan sedikit canda. Cikal bakal nama Ahmed di depan nama Soekarno, menurut catatan sejarah, nama tersebut dipopulerkan oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir kala itu. Dengan tujuan, supaya perasaan keakraban dan kekeluargaan antara Mesir dan Indonesia semakin akrab, dengan membubuhkan nama Ahmed yang identik dengan nama seorang Muslim. Jika orang asing yang menjauh di seberang benua sana, masih bangga dan setia dengan nama besar Soekarno Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Bagaimana dengan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia? Yang dengan jerih payah dan perjuangannya telah dapat merasakan nikmat kemerdekaan hingga saat ini. Nama Soekarno memang dikenal harum di dunia. Sepak terjangnya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, dan kepiawaiannya dalam memainkan politik di dunia internasional, menjadi spirit baru bagi negara-negara Asia dan Afrika di masa lalu untuk merdeka. Kawan maupun lawan dibuat segan oleh pandangan-pandangannya. Alhasil, sederet pujian dan anugerah disematkan pada diri Soekarno ke dalam berbagai manifestasi. 3. Maroko. Jika di Jakarta ada jalan bernama Casablanca, sebuah kota terkenal di Maroko, maka di Maroko juga terdapat nama-nama jalan berbau Indonesia. Tak tanggung-tanggung nama presiden pertama Indonesia, Soekarno, dicatut menjadi nama jalan di ibu kota Maroko, Rabat. Rupa-rupanya Maroko terkesan dengan sosok Soekarno. Nama jalan tersebut diresmikan sendiri oleh Bung Karno bersama Raja Muhammad V saat kunjungan beliau ke Maroko pada 2 Mei 1960. Nama jalannya waktu itu, Syariah Al-Rais Ahmed Soekarno, yang sekarang terkenal dengan nama Rue Soekarno. Jalan ini berdekatan dengan kantor pos pusat Maroko. Dipilihnya nama Soekarno, karena Soekarno adalah pencetus Konferensi Asia-Afrika, KAA, pada tahun 1955. Nama tersebut dipilih sebagai penghargaan terhadap Presiden Soekarno. Seperti diketahui, hasil KAA saat ini mulai dirasakan oleh negara-negara peserta, termasuk Maroko sendiri. Sebagai bentuk persahabatan dua bangsa, di Jakarta pun kita temui ruas jalan dengan nama Jalan Casablanca. 4. Pakistan. Jalan Soekarno. Pakistan begitu menghormati Bung Karno. Ada dua tempat di Pakistan yang dinamai dengan nama beliau, yakni Soekarno Square Hiber Bazar di Peshawar, dan Soekarno Bazar di Lahore. Penamaan Soekarno ini tidak lepas dari sepak terjang kedua negara. Pakistan sangat segan kepada sosok Bung Karno. Bahkan hingga kini kalangan militer Pakistan masih ingat jasa Bung Karno yang mengirim TNI AL berpatroli di Laut Selatan Pakistan saat konflik memanas antara Pakistan dan India di tahun 1965. Sebaliknya, pendiri Pakistan Quaid-e-Azam Ali Jinnah pernah meminta menahan seluruh pesawat Belanda yang singgah di Pakistan pada 1947, ketika Belanda ingin menyerang Indonesia. Ilustrasi, sumber, biografi.com. Pemerintah Indonesia juga menghargai jasa prajurit Pakistan, yang ketika itu ikut rombongan sekutu. Rombongan ratusan prajurit Pakistan itu tadinya diperintahkan menyerang Indonesia ketika sekutu sampai di Surabaya November 1945. Namun mereka berontak dan memilih berperang di sisi Indonesia. Dari total 600 tentara Pakistan, sebanyak 500 orang gugur di Surabaya. Pada Agustus 1995, Indonesia memberikan medali Independence War Awards kepada tentara Pakistan ini. 5. Kuba. Perangko Soekarno. Tahun 2008 lalu, pemerintah Kuba menerbitkan Perangko Seri Bung Karno dengan Fidel Castro dan salah seorang pemimpin gerilya Kuba kelahiran Argentina, Che Guevara. Perangko bernilai historis dan patriotik itu diterbitkan untuk mengenang hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus berkenaan dengan perayaan HUT ke-80 Fidel Castro. Bung Karno mengunjungi Havana, Kuba, pada tanggal 9 hingga 14 Mei 1960. Ia menjadi kepala negara pemerintahan asing pertama yang mengunjungi Kuba setelah Revolusi 1959. Di bandara udara, Bung Karno yang dianggap ikut menginspirasi Revolusi Kuba disambut oleh tokoh-tokoh penting Kuba selain Presiden Osvaldo Dortichos, Perdana Menteri Fidel Castro Ruz, dan Gubernur Bank Nasional Che Guevara, juga Menteri Luar Negeri Dr. Raul R.O.A. Garcia. Insinyur Soekarno, presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Nama Soekarno memang dikenal harum di dunia. sepak terjangnya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, dan kepiawaiannya dalam memainkan politik di dunia internasional, menjadi spirit baru bagi negara-negara Asia dan Afrika di masa lalu untuk merdeka. Kawan maupun lawan dibuat segan oleh pandangan-pandangannya. Alhasil, sederet pujian dan anugerah disematkan pada diri Soekarno ke dalam berbagai manifestasi. 6. Arab Saudi. Pohon Soekarno. Jeddah, beritajatim.com, Padang Arafah tidak bisa dilepaskan dengan syajarah Soekarno atau pohon Soekarno. Pohon yang di Indonesia dikenal sebagai pohon mimba, pohon imba, atau pohon imbo itu kini kian rimbun menghijau. Kementerian Agama Republik Indonesia melansir, pohon sejenis pohon mindi ini memang dibawa oleh Presiden pertama RI itu saat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Sebagai orang berpengaruh di kawasan negara-negara non-blok, Bung Karno dengan mudah menawarkan ide penanaman pohon ini kepada kalangan masyarakat Arab yang dikenal keras dan teguh dalam berpendirian. Tak cukup mengirimkan ribuan bibit pohon, Bung Karno juga mengirimkan ahli tanaman dari Indonesia untuk mengembangbiakan tanaman yang memang cocok tumbuh di daerah tandus ini. Kini tanaman ini tumbuh dengan rimbun di berbagai sudut kota Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah. Khusus di kawasan Padang Arafah, pohon Soekarno ini telah memenuhi sebagian besar kawasan dengan luas 5,5–3,5 km persegi tersebut. Dengan tinggi rata-rata 2 hingga 3 meter, pohon ini berdiri di sepanjang jalan-jalan utama Padang Arafah. Pohon dengan banyak manfaat ini juga tumbuh di lokasi-lokasi yang akan ditempati tenda-tenda jamaah haji dari seluruh dunia untuk melaksanakan prosesi wukuf. Keberadaan pohon-pohon ini sangat membantu mengurangi suhu panas saat jamaah haji melaksanakan wukuf, ujar Kepala Satuan Operasional Kasatop Arafah, Musdalifah, dan Mina, Armina, Abu Haris Muntohar. Abu Haris mengungkapkan pemerintah Arab Saudi memang secara khusus memelihara keberadaan pohon Soekarno ini. Di Arafah ada saluran air khusus yang ditanam dalam tanah untuk menyirami setiap batang pohon Soekarno. Rif, Bet. 7. Perangko Filipina. 8. Menjadi cover di majalah Times. Menjadi cover di majalah Times. Ada dua laporan utama, cover story, majalah Time, Amerika Serikat, yang benar-benar menggambarkan figur Soekarno secara kontradiktif. Cover di sebelah kiri ini, adalah cover majalah Time edisi 23 Desember 1946. Cover itu menampilkan wajah Soekarno sebagai orator ulung, pejuang kemerdekaan bagi bangsanya. Ia dilukiskan berpeci hitam dalam sapuan kuas yang begitu heroik, kuat serta berwibawa. Di belakang gambar Bung Karno, tampak bendera merah putih tengah berkibar lengkap dengan tangan-tangan sedang yang dikepal. Pada catatan cover yang ditulis oleh Robert Sherrod itu, Soekarno digambarkan seorang pria Indonesia dengan tinggi badan 5 ft 8 in. Berwajah tampan dan pandai berpidato. Ia juga mendapat julukan si Kamus Indonesia. Topik yang diangkat majalah Time ketika itu, selain mengungkap sosok Soekarno, juga mengulas tentang situasi Indonesia saat itu. Secara umum, publikasi majalah Time tentang sosok Soekarno ketika itu sangat mendukung dan mengangkat citra Soekarno dan Indonesia ke pentas dunia. Akan tetapi, media massa di Amerika Serikat, ada kalanya benar-benar digunakan untuk penggalangan opini, dari yang bersifat sanjungan, sampai yang berisi hujatan. Nah, cover berikut di sebelah ini, adalah cover majalah Time edisi 10 Maret 1958. Wajah Bung Karno digambarkan begitu, menyeramkan, dengan permukaan wajah yang bopeng-bopeng, jauh dari penggambaran sosok yang tampan pada edisi tahun 1946. Demikian pula laporan di dalamnya. Majalah Time edisi 10 Maret 1958 itu berisi propaganda dan sindiran negatif yang ditujukan kepada sosok Soekarno. Saat itulah Amerika mulai menunjukkan aksi tidak senangnya terhadap gaya kepemimpinan Soekarno yang sudah berhasil meraih simpati negara-negara yang baru merdeka, New Emerging Forces. Karenanya, kutipan-kutipan yang ditampilkannya pun yang cenderung menyudutkan Bung Karno, dan melukiskan sosok Bung Karno yang arogan. Sebagai contoh, dikutip kata-kata Bung Karno yang mengatakan, bahwa dialah penyambung lidah rakyat. Bahkan rakyat akan makan batu, kalau Soekarno yang menyuruh, "Don't you know that I am an extension of the people's tongue way, and the Indonesian people will eat stones if I tell them to." Sebuah kutipan yang sangat mendiskreditkan Bung Karno, dan bertolak belakang dari realita, bahwa Soekarno adalah presiden yang sangat dekat dengan rakyat, sangat dicintai rakyat, dan sejak muda mendedikasikan hidupnya bagi persatuan Indonesia, bagi kemerdekaan Indonesia. Saya sangat lekat dengan cover yang kedua itu, karena bersinggungan dengan pengalaman pribadi. Sebelum saya mengetahui latar belakang kejadiannya, saya telah mencetak foto cover.